Pandemi COVID-19 dan panduan bagi ibu menyusui yang sedang melakukan isolasi mandiri oleh Tim DPK PPNI Prodi Keperawatan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Apa itu COVID-19? Semua bisa tertular, termasuk ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui. Ibu harus tahu, sudah terbukti. Anjuran bagi ibu menyusui yang isolasi mandiri di masa pandemi COVID-19. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Ibu harus mengupayakan bayi mendapatkan ASI, baik dengan menyusui secara langsung maupun diberikan dalam bentuk ASI perah. Ibu selalu melaporkan perkembangan kesehatannya kepada tenaga kesehatan atau puskesmas setempat. Thank you.
Tidak disarankan menggunakan botol susu dan dot karena memerlukan sterilisasi sebelum digunakan dan bayi akan sulit menyusu kembali kepada ibunya saat ibunya sudah sembuh. Berikut ini merupakan panduan penyimpanan ASI. Nah, mengingat saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tentu banyak sekali yang kita khawatirkan, terutama bagi ibu yang menyusui. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mengadakan program vaksinasi. Tentunya, ibu menyusui mempunyai rasa khawatir apakah vaksin tersebut aman untuk ibu itu sendiri dan untuk bayinya. Untuk menjawab kekhawatiran ibu, berikut penjelasannya. Jadi, program vaksinasi yang diadakan pemerintah tidak berbahaya ya ibu-ibu bagi ibu yang menyusui dan bayi yang diberikan ASI-nya. Untuk para ibu yang sedang mengalami kesulitan menyusui, jangan patah semangat dan tetap positif thinking ya ibu-ibu, karena kuncinya ada di pikiran kita. Tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak, karena ASI adalah sumber penghidupan terbaik dan paling sehat bagi anak.